Ayu Ting Ting dipepet boy band K-pop ganteng bahagia foto bersama. Ayu Ting Ting kini dipepet boy band K-pop ganteng. Aksi sang biduan saat dipepet boy band K-pop ganteng sukses bikin iri sejuta umat. Penasaran dengan boy band K-pop ganteng yang berani pepet Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting selama ini memang tak pernah sepi dari perbincangan publik, apalagi mengenai hubungan asmara pelantun lagu Sambalado itu. Ya, Ayu Ting Ting kini betah menikmati kesendiriannya usai bercerai dari Angie Baskoro. Ayu Ting Ting dan Angie pernah menikah pada 4 Juli 2013 silam dan memutuskan berpisah pada Januari 2014. Padahal mereka sudah dikaruniai dengan putri yang cantik bernama Bilqis. Usai bercerai dengan Angie, pelantun lagu Alamat Palsu itu sempat beberapa kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Sang biduan sempat akan menikah dengan Adit Jayusman, namun hubungan keduanya malah kandas di tengah jalan. Baru-baru ini Ayu Ting Ting kembali jadi sorotan gegara unggahannya. Pasalnya, mantan istri Angie Baskoro itu mendadak dipepet boy band K-pop ganteng. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting membagikan momen saat bertemu dengan personil boyband asal Korea Selatan. Ibu satu orang anak itu terlihat dekat dengan boyband tersebut, dan personil boyband itu tampak berdiri berdekatan saat berfoto. Boyband tersebut diketahui bernama The Rose.